Pada materi bilangan bulat kali ini diketahui 63 ditambah negatif 178 ditambah 89. Kemudian yang ditanyakan, berapakah hasilnya? Baik, kita tuliskan dulu untuk soalnya. Di sini soalnya adalah 63 ditambah negatif 178 ditambah 89. Berarti hasilnya akan sama dengan 63 ditambah negatif 178. Hasilnya adalah negatif 115 ditambah 89. Negatif 115 ditambah 89 hasilnya adalah negatif 26. Jadi, hasil dari 63 ditambah negatif 178 ditambah 89, jawabannya adalah negatif 26. Thank you.